Dengan Rp35.000, kita bisa main ATV profesional dengan trek off-road yang cukup menantang. Kita juga dapat foto gratis waktu kita main ATV. Langsung deh upload di medsos. Pasti penasaran kan? Assalamualaikum, apa kabar semua? Kali ini kami mau ajak teman-teman main yang seru-seru di kota Bekasi. Yap, ternyata di Bekasi ada loh tempat yang super asik buat teman-teman yang cari suasana dan pengalaman baru. Sebuah wisata petualangan yang ada di dalam kawasan shopping mall besar di sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, agar channel video ini bisa berkembang dan terus kasih info travel menarik buat teman-teman semua. Berada di area parkir The Downtown Walk Summarecon Mall Bekasi, lobi di Oval adalah patokan akses terdekat ke tempat yang mau kita tuju. Hai, kita udah sampai di Extract Adventure Indonesia yang ada di Mall Summarecon Bekasi. Kita mau main apa kan? ATV. Penasaran kan? Yuk ikuti terus. Tempat seluas 6.500 meter persegi ini buka setiap hari, dari Senin sampai Sabtu, jam 10 pagi sampai jam 7 malam, dan Minggu buka lebih awal di jam 7 pagi hingga jam 7 malam. Untuk satu tiketnya Rp35.000 per 10 menit, dan kalau mau puas, bisa belian durasi 20 menit seharga Rp60.000. Fasilitas yang kita dapat di ekstrak ini adalah satu buah ATV per orang, perlengkapan keamanan terdiri dari helm, pelindung tangan dan kaki, ruang tunggu yang nyaman, serta toilet dan kamar mandi yang bersih dan dilengkapi AC. Terdapat juga souvenir ekstrak yang bisa kita beli seperti kaos, sandal, atau stiker. Di setiap tiket yang kita beli, terdapat nomor urut yang harus kita input untuk download foto kita saat sedang main ATV. Jadi, simpan baik-baik tiketnya ya. Permainan ATV ini bisa dinikmati semua usia. Untuk anak di bawah 7 tahun, wajib didampingi orang dewasa. Di ekstrak terdapat dua jenis ATV, yaitu ATV kecil 100cc untuk 7-12 tahun, dan ATV besar 150cc untuk 13 tahun ke atas. ATV di sini bukan kaleng-kaleng ya, ini beneran keren dan bisa buat ngebut. Sekarang kita mau pakai perlengkapan keamanannya. Kalau bisa, kita pakai sepatu dan celana yang nyaman supaya lebih bebas main ATV-nya. Kita udah pakai perlengkapan, helm, pengaman. Yuk, langsung kita main. Sebelum main, Marshall yang bertugas kasih kita briefing singkat mengenai lintasan ekstrak ATV Adventure ini. Jangan khawatir, kita juga dikasih tahu cara pakai ATV-nya. Untuk pindah giginya, kayak motor bebek. Tapi yang perlu kita ingat, kendali laju ATV bukan sistem grip putar seperti motor, tapi buka tutup gas menggunakan katup yang kita pencet pakai jempol. Sip lah! Jadi, are you ready? Let's go! Di sini terdapat dua lintasan area yang pave track alias jalan konblok dan rock track alias jalan tanah makadam berbatu yang bisa kita pilih untuk bermain ATV. Kami pilih yang rock track dong, biar lebih berasa adventure-nya. Panjang lintasan sekitar 235 meter. Kalau 10 menit main, bisa kali 3 kali full muter lintasan ini. Tapi kalau udah biasa dan teman-teman lebih ngebut, kita bisa dapat 5-6 kali putaran. Ini adalah kali kedua kami main ATV di sini. Sebelumnya, kami datang pas musim hujan. Nah, teman-teman bisa pilih waktu yang cocok. Mau pas kering atau juga pas basah. Sama-sama seru loh. Tapi kami pribadi sih suka banget pas trek ATV-nya basah di musim hujan. Sensasinya itu loh, becek-becek gak ada ojek. Kalau kesini pas musim hujan, jangan lupa bawa baju ganti ya.
kalau pas trek kering tapi masih mau main lumpur, ada beberapa bagian yang disetting sebagai kubangan yang harus kita lewati secara cepat. Tetap seru kan? Yang merupakan kependekan dari Experience Track ini cocok banget buat wisata keluarga. Berdiri tahun 2017, tempat ini disetting secara baik, aman, dan profesional. Kegiatan luar ruang yang sekarang sedang digemari dapat dinikmati di sini tanpa harus pergi jauh-jauh. Harganya juga nggak terlalu mahal, fasilitas yang kita dapat juga cukup memuaskan. Selain main ATV, kita sekeluarga bisa langsung ke shopping mallnya untuk belanja, makan, atau juga nonton bioskop. Semua anggota keluarga bisa senang banget deh. Kesini ajak teman-teman sekolah, kampus, atau kantor juga pasti seru abis. Keren kan inspirasi liburan kali ini? Jangan lupa, cobain ya! Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share video ini jika bermanfaat, dan tentu saja subscribe channel ini ya. Assalamualaikum, bye-bye.